Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Alia Masaid, putri dari pasangan mendiang Aji Masaid dan Reza Artamevia, belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Thoriq Halilintar, adik dari Atha Halilintar. Kabar kedekatan Alia dan Thoriq bermula dari unggahan Instagram Stories Thoriq yang menunjukkan tas berwarna nude milik Alia di rumahnya. Tak lama kemudian, keduanya juga tertangkap kamera sedang berjalan bersama dan masuk dalam mobil yang sama. Meski belum ada konfirmasi resmi dari keduanya, banyak netizen yang menduga bahwa Alia dan Thoriq sudah pacaran. Bahkan ada pula yang mengaitkan konten TikTok Aurel Hermansyah yang seakan memberi kode bahwa Alia dan Thoriq akan segera menikah. Alia Masaid adalah anak yang lahir pada 22 Juni 2023. Alia Masaid kini berusia 20 tahun. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak-kakaknya bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono dan Anissa Pohan, sedangkan adiknya bernama Airlangga Masaid. Alia Masaid memiliki darah seni yang mengalir dari orang tuanya. Ia gemar bernyanyi dan bermain gitar. Beberapa lagu yang pernah ia cover antara lain Happier dari Ed Sheeran, All I Want dari Kodalin, dan Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley. Alia Masaid juga memiliki bakat sebagai model. Ia kerap tampil stylish dengan berbagai outfit yang ia kenakan. Ia juga pernah menjadi bintang iklan untuk beberapa produk seperti sabun mandi, pasta gigi, dan minuman. Alia Masaid merupakan lulusan dari SMA Negeri 70 Jakarta. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan sosial di kampusnya. Alia Masaid memiliki kepribadian yang ceria, ramah, dan rendah hati. Alia Masaid juga dikenal sebagai sosok yang religius. Ia sering menggunakan pakaian tertutup dan syar'i. Ia juga rajin mengaji dan membaca Al-Quran. Hal ini tampak dari unggahan Angelina Swandah, ibu angkatnya yang memuji Alia sebagai anak yang solehah.